teman-teman. Nah, ini aku mau review sedikit lagi ya. Sabar-sabar. Nah, ini juga ada flat shoes contohnya seperti ini. Ya, dia cakep ya. Pita gitu loh. Tuh, cantik banget ya. Kita pakai juga masih bersih ya. Ini kotor-kotor pemakaian aja ya. Tinggal dicuci-cuci aja ya. Gemes-gemes banget. Terus ini juga ada yang warna hijau. Cantik banget, teman-teman. Nah, ini kita pakai seperti ini. Size-nya juga 23 ya. Cantik banget ininya. Tuh ya. Ini benar-benar deh ya. Kualitasnya top-top marko top ini mah, Kak. Tera Risma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini aku mau review flat shoes. Nih ya, flat shoes itu apa sih, Kak? Nih, contohnya aku kasih lihat langsung ya. Tuh, ya ampun, ada ambulans ternyata. Nih, teman-teman ya, ini adalah flat shoes. Jadi dia tapaknya itu flat gitu ya, maksudnya datar. Nah, ini dia tuh. Keren kan sepatunya? Oh ya, teman-teman, aku mau kasih tahu buat yang belum tahu, ini adalah sepatu second tapi rasa baru, like new banget, teman-teman ya. Ini kayak sepatu apa ya? Bottega ya, bener ya. Brand kayak brand Bottega gitu ya, karena dia kayak anyaman. Oh ya. Cakep ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ya, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram kita, Rarisma Review Infobal. Kita kebetulan jual paket usahanya, teman-teman. Kita tuh nggak jual satuan, tapi kita jual paket usahanya. Tuh ya, keren ya. Paket usahanya itu berapa? Pokoknya murah banget. Ya, murah banget ya, teman-teman. Tinggal DM aja ke Instagram kita. Nah, ini dia. Untuk model yang kedua, keren banget ya. Flat shoes tuh. Tapaknya teman-teman bisa lihat masih keren banget, kayak baru ya, dan dia bahannya enak. Ini tuh juga kayaknya katanya sih ini model-model kayak gitu tuh lagi viral. Ini kayak ballet shoes gitu ya. Jadi dia yang apa namanya nih, kayak gini nih, yang pas di kaki gitu ya. Tuh. Tuh, keren banget kan ini untuk warna nude. Teman-teman kalau mau juga bisa banget ya langsung ke Instagram kita. Ini size 23. 23 itu berapa ya? 36 apa 37 ya? Mungkin sekitar itu ya, 36 37. Buat teman-teman yang tahu untuk ukuran size atau insole 23, 24 boleh komen di bawah ya. Bantuin aku, soalnya aku kadang tuh suka lupa gitu loh. Itu size berapa aja sih gitu sebenarnya ya. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Ini cocok juga untuk ke kantor ya, di warna coklat. Keren banget ya, Kak. Kulitnya juga keren. Ini size-nya size 36. Tuh ya, handmade shoes. Di sini ada tulisannya handmade shoes tuh. Mudah-mudahan kelihatan ya. Keren loh. Keren banget nih ya. Terus kita, ini juga ada ala botek ini. Ini keren sih, Kak. Dia ujungnya lancip. Tuh. Sendal anyaman. Dulu aku pernah ada nih ya, dibawain dari saudara ya waktu itu. Sendal-sendal Eropa nih kayak gini. Ini apa namanya, size-nya di 39, made in India. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Kalau ini tuh. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, tapaknya juga cakep-cakep banget, teman-teman. Ya, kayak baru bener, sumpah. Sumpah. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli untuk coba-coba untuk usaha sepatu, ini kan karena sebentar lagi mau Natal dan tahun baru ya. Jadi kemungkinan sepatu ini permintaannya bisa meningkat ya. Jadi saran aku, teman-teman kalau mau usaha sepatu cewek fashion ini, menurut aku sih menjanjikan ya, lumayan menjanjikan. Ini bentuknya seperti ini, Kak. Keren banget ya. Tuh, dia juga tapaknya masih baru. Ini apa namanya, masih ada stikernya gini ya. Ini size-nya 36, warna biru. Oh, ini Charles & Keith ternyata. Tuh, bisa dilihat ya, Charles & Keith. Oh, Charles & Keith. Keren ya, pantesan, lucu ya. Cuma mungkin minusnya ada di sini nih sedikit ya. Ya, maklum lah, ketimpa-timpa sih biasanya. Oh ya, nanti paling bisa dibagus-bagusin, kita kasih lotion sedikit ya. Oke, terus kita lanjut, kayak ada ini flat shoes selanjutnya seperti ini. Tuh,
ini size 40. Bentukannya kayak gini ya, kayak sepatu sekolah gitu ya, kurang lebih. Nah, cakep ya, warnanya glossy. Teman-teman tunggu, jangan kemana-mana, ini aku mau review sedikit lagi ya. Hold up, wait a minute. Sabar-sabar, nah ini juga ada flat shoes contohnya seperti ini. Ya, dia cakep ya, pita gitu loh. Tuh, cantik banget ya. Kita pakai juga masih bersih ya. Ini kotor-kotor pemakaian aja ya, tinggal dicuci-cuci aja ya, gemes-gemes banget. Terus ini juga ada yang warna hijau, cantik banget teman-teman. Nah ini kita pakai seperti ini, size-nya juga 23 ya, cantik banget ininya. Tuh ya, ini bener-bener deh ya, kualitasnya top-top, Marco top ini mah, Kak. Tuh, jaminan talk chair. Nah terus ini ada kayak gini. Ini ada kayak gini tuh ya kan, kayak gini, apa bentuknya ini namanya tuh pasti ada loafers ya, loafers tuh, kayak gini, platform loafers ya gitu-gitu deh teman-teman ya, tuh cantik banget. Nah ini aku biasanya pakein manekin gini ya Kak, kalau misalkan Kakak mau jualan sepatu nanti dipakein manekin aja biar sepatunya yang agak penyok gitu biar bisa kembali seperti semula, tuh ya kan, lebih cakep kan Kak. Sebenarnya pengennya sih di apa namanya, dikasih manekin semua ya Kak, cuma banyak sepatunya soalnya, jadi kayak nggak sanggup deh. Nah ini ada bagian kulit nih teman-teman ya, cakep banget ini kulitnya, luar biasa. Mana ya, dia kadang sepatunya suka ada nosernya, nah nih nosernya di bagian sini ya, bener-bener kayak sepatu Eropa nih ya, rasa sepatu Eropa nih. Tuh, tapaknya juga kayak gini ya, belum terlalu kotor dan ini bahannya enak nyoy teman-teman nih ya. Tuh, jadi bukan tas aja yang kulit tapi sepatu juga kulit. Nah terus ini sepatu untuk ke Vesta tuh ya, ini kalau nggak salah ada brandnya ya, brandnya apa sih ini, ini kurang tahu nih. Ini brandnya hampir hilang ya teman-teman ya. Tuh, tapi ini tapaknya bener-bener empuk nih. Tuh, dia ada punya bantalannya empuk. Dia 23. 23 tutup botol. 5 ya. Kayaknya ini size 37 ya. Tuh, 36, 37, 38 kecil ya. Pokoknya 23 setengah aja. Tuh, cantik banget ya Kak ininya. Aduh, bener-bener deh. Flat shoes, ini termasuk flat shoes sih sebenarnya ya, kayak 1 cm, 2 cm gitu, tapi ya lumayan lah, tuh ya, untuk ke pesta ini keren banget, sumpah. Nah, terus ini ada juga sepatu kayak balet, tapi dia yang glossy ya, Kak, tuh ya, lucu banget, nih tapaknya seperti ini, jadi tapak-tapak kotor pemakaian aja biasa. Tuh, warnanya ini warna apa ya, kayak warna ungu tua, marun tua, tapi kayaknya bukan marun ya, kayak lebih ke ungu tua sih. Aslinya sih kayak gitu ya. Mungkin kalau di kamera kayak agak marun tua gitu ya. Oke, next terakhir ini ada lucu banget bentuknya kayak lancip. Ini juga waktu itu kayaknya model ya, tapaknya tapak tahu nih. Teman-teman tuh pasti deh selalu nyari tapak tahu, lagi in banget kali ya sekarang ya, tapak tahu. Tuh, tapak tahu karena dia kotak gitu kayak tahu ya. Terus ini juga nosernya di sebelah sini, ini sepatu kulit ya, rata-rata sepatu kulit kita tuh ada nosernya gitu teman-teman, keren deh ya, jadi Kakak bener-bener kayak beli baru ya, harga bekas tapi kualitasnya baru tuh ya, kualitasnya mantep Kak, cuma kotor-kotor doang, bisa dibersihin, cakep banget. Ini size 37 tuh ya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Ada sepatu kayak untuk jalan-jalan ya teman-teman ya. Tuh, cakep ya, lucu nih. Ini size-nya di 22,5. 22,5 tuh size berapa ya? Teman-teman ada yang tahu boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Tuh, jadi size-nya tuh beragam teman-teman ya, dari size 35 sampai size 40 ya, 40, 41 gitu-gitu ya. Nah ini juga ada apa nih, flat shoes, ini size 23,5 ya, tuh seperti ini, cakep banget temen-temenku
ya. Pokoknya ini, iya, ini juga sepatu import ya teman-teman. Jadi kualitasnya itu memang mantep punya. Dia punya tapak ini sangat lembut ya, enak dipakai. Jadi bikin nggak pegel ya. Karena ini juga udah beberapa seller aku tuh udah bilang bahwa ini memang kualitasnya mantep gitu loh kak. Jadi bukan sembarang sepatu. Ini brand apa ya? Oh keren ya, keren sih kak ini, beneran deh. Kalau pecinta merah teman-teman merapat ke sini ya sayang. Berafat lah. Nah, ini juga ada sepatu pesta. Dia sebenarnya mungkin bukan flat shoes ya. Ada haknya sedikit kayak 1-2 cm gitu ya. Tapi cakep banget nih teman-teman ya. Ada pitanya gini. Terus dia bahan satin. Tuh, cakep ya. Cakep banget tuh. Oke. Next kita ada flat shoes kayak gini juga, dia ada pitanya juga. Nah ini juga dia ada nomor serinya di sini. Ada beberapa bagian sepatu yang ada nomor serinya seperti ini. Ada juga yang polosan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu mau pilih sendiri datang ke toko itu juga boleh banget. Tapi memang harganya spesial. Karena apa? Karena kan teman-teman pilih sendiri. Kadang modelnya tuh yang lagi sering tuh tapak tahu, flat shoes, yang sendal kayak gitu-gitu. Aku juga sebenarnya baru teman-teman. Cuma aku berusaha mencari tahu model-model yang in gitu ya. Nah, nih kayak gini. Tuh, bottomnya juga kayak gini. Ini kalian jual 100, 120, 150 masih keren banget sih ya. Kalau kalian mau ya teman-teman, ini ready stock. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah, ini, oh iya, selain ready stock juga, ini juga PO juga bisa ya teman-teman. Jadi harganya lebih murah. Perfect. Ya, oke. Nah, ini juga ada flat shoes kayak gini. Cakep banget tuh. Ya kan? Bling-bling sayang. Bling-bling sayangku tuh. Kalau ada yang mau ya teman-teman ya. Keren nih. Oh, flat shoes. Masih banyak sih model lainnya, tapi segitu aja dulu yang aku review ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau usaha sepatu ya, yang mau usaha sepatu flat shoes juga. Sebenarnya kalau teman-teman beli paket usahanya tuh kita akan mix mix model ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Jadi nanti ada sepatu pesta yang heels untuk ke kantor. Untuk kerja, untuk jalan-jalan macam-macam ya. Terus ada boot juga, platform gitu ya. Banyak deh pokoknya gitu ya. Pokoknya dijamin oke semua barangnya, oke? Teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman buat yang mau usaha sepatu ya. Buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan dibagikan tentunya. Makasih. Bye-bye.